kecilan tuh, lihat ekor belakangnya tuh. Cuma kayak kata si Abi sih mau di treatment di sini, gimana caranya kita juga nggak tahu. Mungkin nanti perawatannya bakal ada di konten dia, Bi, ya? Konten lu, Bi, ya? Jadi langsung aja cek konten Abi, gimana cara perawatan ikan-ikan. Buka, Bi, ikan-ikan yang lagi sakit, nanti ikutin aja, guys, di channel dia pokoknya tuh. Channel ngebahas tentang seputar ikan cupang juga, Bi. Cupang dan cana, ya? Terutama ikan-ikan perawatan semua, ya? Iya. Nah, ini ada ikan yang kecil, ikan apa? Size-nya berapa nih? 15. Oh, 15 cm nih. Kayaknya udah PO-an udah hampir 6 bulan lebih, Be, ya? Lebih, itu lebih. 1 tahun. Oh, 1 tahunan. Cakep nih ikannya nih tuh. Pokoknya mau ikan cana oranti ini bisa langsung DM aja, Be, ya? Nah, terus ini bawa apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi selamat malam nih, guys. Jadi malam ini kita lanjut silaturahmi. Tadi kita udah keliling ke PAM, peternak ikan cupang. Terus kita ke galeri teman-teman yang jualan ikan cupang juga. Terus kita review juga ikan yang ada di rumah. Dan kita lanjut nih, malam hari ini kita gas terus nih, gas kita silaturahmi ke teman kita nih. Nih, mungkin teman-teman udah tahu nih, yang belum subscribe channelnya boleh subscribe, Be, ya. Apa nama channelnya, Be? AB Aquatic. Nah, AB Aquatic, guys. Jadi si AB ini keeper ikan-ikan apa aja, Be? Ikan sementara ada ikan cana dan cupang nih. Nah, ternyata ikan cana dan ikan cupang, guys. Jadi dia tuh miara dua jenis ikan cupang itu. Iya. Ada di rumah nih, guys. Jadi mau kita review ikannya yang ada di dia sekalian. Kita tuh tadi sempat unboxing ikan cupang yang beli sama YouTuber gede, Be. Iya. YouTuber gede ikan cupang gitu, guys. YouTuber gede besar nomor satu di dunia, ya? Iya. Gitu, guys. Untuk jadi jenis cupang, ya, ikan cupang doang, ya, Be, ya? Yeah. Iya tuh, ikannya yang satu kita taruh di rumah dan si Abe kita kasih satu nih, guys. Yeah. Jadi kita mau kasih tahu temen-temen gimana kondisi ikannya, Be, ya? Yeah. Dan sekalian kita mau taruh ikan kita tuh di sini nih, di si Abe katanya dia mau treatment ikan-ikan yang sakit, Be, ya. Iya. Yeah. Kita nggak tahu juga nih kondisi ikannya, bakal kita review juga dan sama kita mau update juga ikan si Abe yang ada di sini, ikan apa aja. Yang pastinya sebagian ada ikan dari saya juga dan ikan cana yang kemarin sempat dikip, Be, ya. Iya, nah, kayaknya mingit-mingit, Be. Iya, mingit-mingit, ya. Boleh kita cek dulu nih ikannya satu-satu nih. Mulai dari cana, Be, ya? Boleh. Nih, Be, ini kayaknya ikan bagus nih, Be. Dia ini dari jenis apa, Be, ini? Ini jenis cana auranti, ya. Nah, ini, guys, cana auranti. Ikan cana asal dari mana, Be? Ini dari India, guys. Oh, dari India. Tangkapan alam, ya? Atau WC? Ini cakep nih. Oh, WC bukannya ini? Toilet. Bukan. Bukan, WC itu wild caught, ya? Iya. Jadi WC itu wild caught nih. Ini ikan kayaknya dia miara dari kecil nih. Ini miara dari nih gondrong lagi, Be, tuh. Size 6 cm. Berapa? 6. Size 6, 6 cm nih. Iya. Sekarang udah size berapa, Be? Kurang lebih 15. Ikan mangap kayaknya, Be. Mangap. Udah. Coba bikin mangap, Be. Nih, guys, coba dibikin mangap, ya. Mungkin serunya di ikan cana itu mangap-mangap, Be, ya? Ya, minimal maksimal cana itu mingit-mingit, ya, bosnya. Iya. Jadi kalau mingit-mingit belum. Udah capek kali dia, soalnya dia kalau mentalnya nih kalau ngeliat orang nih kan mangap-mangap terus, Be, ya. Iya, malam sih. Heeh. Ini ikannya biru banget, Be, ya. Ini udah mangap-mangap, guys. Cuma karena akuariumnya kecil, kayak Be, ya. Iya. Jadi nggak terlalu maksimal banget buat performnya nih. Nih, guys, nih, dicoba pakai kaca, Be, ya. Nah, ini paling kayak gini, Be, ya. Iya. Sama warnanya juga indah juga, tuh bagus tuh. Terus gondrong juga, ekornya lebar. Terus apa lagi, Be? Ya, warnanya unik emas. Warnanya unik emas nih. Iya. Tuh. Ada yang bilang ini kayak ikan arwana, Be. Beda, ya? Beda. Beda. Gabus, ya. Tapi kata Pak Ustadz nih katanya ikan gabus naik derajat, Be. Kata Pak Ustadz kita ada aja ikan gabus naik derajat kayak gitu tuh.
Terus ini ikan cana nih, cana auranti. Ini dijual? Ini dijual nih. Di berapa ditar jual-jual kira-kira nih? Nih, buat teman-teman kali ada yang mau nih ikan cana kayak gini nih. Di DM aja ya, Bos ya. Oh, di DM. DM. Size-nya berapa nih? 15. Oh, 15 cm nih. Kayaknya udah PO-an udah hampir 6 bulan lebih ya. Lebih itu 1 tahun kurang lebih. Oh, 1 tahunan. Cakep nih ikannya nih tuh. Pokoknya mau ikan cana auranti ini bisa langsung DM aja, Be. Ya? Nah, terus ini bawa apa lagi? Apa, Be? Wis. Ini kayaknya sisiknya berontok begini, Be. Galaksi dia, kecil-kecil. Oh, galaksi kecil-kecil. Galaksi ya. Kayak mirip kayak rupame ya? Iya. Bukan. Apa ini mirip kayak red sentarum. Oh, red sentarum. Red sentarum tuh sama yellow sentarum bedanya apa, Be? Kalau red kan udah. Iya. Oh, dari warnanya ya. Cuma ini kenapa warnanya masih kuning? Kayaknya bakalan naik kali ya dari hitam ya. Iya. Biasanya kalau ikan-ikan merah itu kan naiknya dari hitam ya. Oke gitu, guys. Jadi dia punya dua jenis ikan cana ini. Tadinya cananya banyak nih. Udah pada habis kayak, Be. Ya? Habis. Nah. Pokoknya ini jual juga, Be. Jual langsung. Nanti boleh nomornya kita taruh di video, Be ya. Boleh ntar nomornya juga nih. Terus mana lagi, Be? Nah, ini guys nih. Ini kayaknya ikannya cakep nih. Ini ikan glowfish, Be. Cupang glowfish ya, cuma settingan aquascape ya. Kita kasih settingan aquascape. Oh, ini settingan aquascape. Ya, simple ya, simple aquascape. Itu simple ya. Jadi enggak terlalu ribet, Be ya. Iya. Temanya nih. Asro ya. Asro apa tuh? Asal naro. Jadi temanya malah asro tuh. Kita baru denger tuh aquascape ada settingan asro katanya, asal naro. Ini cakep tuh. Jadi kalau medianya apa aja nih, Be? Kalau buat bikin akuarium aquascape kan cupang kayak gini nih. Ini medianya tanamannya dari Java Friend ya. Oh, Java Friend. Apa-apa nih? Ini. Iya. Kadaka. Kadaka, iya. Kadaka, terus apa nih? Ekor tupai. Ekor tupai. Terus ini? Itu ketapang. Ini apa-apu? Apa-apu. Apa-apu. Ini apa-apu nih? Ini ya, mata lele ya? Tetap kita kasih ketapang. Oh, tetap nih ketapang nih. Ikannya cakep, Be, nih. Tuh kayak barongsai ya? Iya. Ini ada kapurnya di ini. Oh iya, sisiknya ya. Cakep nih ikannya nih, guys, tuh. Lebih mirip. Kayaknya baru ngeliat nih kan glowfish kayak gini, Be. Iya. Bukan multi tapi ya? Mul. Iya, mirip kayak multi sih, multi barongsai ya. Hmm. Cuma earnya doang kayak belum masih iya. Tipis-tipis ya. Nah, terus tiga ikan udah kita review, mana lagi, Be? Mana lagi, Be? Ada, Be? Nah, kita dari sini dulu nih, Be. Ini dari jenis multi ya? Itu Nemo. Oh, Nemo nih. Galaxy. Nemoxi. Jadi ini Nemoxi nih, guys. Jadi Nemoxi. Ini treatment ikan yang lagi sakit kayaknya, Be. Iya. Oh, jadi kalau ikannya lagi sakit. Mm-mm. Lagi treatment. Pakai? Dulu pernah pakai heater. Iya. Seger. Seger. Ya, terus sekarang? Sekarang pakai kuncup lagi. Kuncup lagi nih. Kuncup lagi nih, coba deh pakai daun ketapang ya. Iya. Nah, ini dari jenis Nemoxi, Be. Ini kayaknya udah gede kan, Be? Tua sih. Oh, udah tua ya? Ketahuan sih dari kepalanya tuh. Nah, ini terus ini apa nih, Be? Ini tuh. Giant multi modern. Oh, giant multi modern. Ini pomnya lebar, Be. Itu dapat dari pasar Jatner. Cakep nih, guys. Tapi ikan Jatner juga ternyata kalau kita pintar pilih-pilih, Be ya. Iya. Bagus, Be ya. Jadi harus benar-benar selektif, Be, kalau beli di pasar, Be. Iya, betul. Jadi nggak asal comot dong. Enggak. Cok, pilih-pilih yang sekiranya pertama kali untuk milih ikan di Jatinegara tuh biasanya ngeliat dalam kantong plastik tuh apanya dulu, Be? Kalau ente kalau beli ikan di sana biasanya. Pertama kita harus bawa lampu dulu ya. Oh, bawa lampu. Iya, ya benar-benar karena di sana gelap ya. Iya. Terus dicek dari pangkal ekornya. Iya, walaupun di sini penerangannya agak sedikit kurang ya. Iya. Ada lampu ada, cuma kalau buat ngeliat ikan tuh lebih enaknya kita bawa HP, Be ya. Iya. Oh, pertama bawa lampu, Be. Lampu HP ya, di flash dilihat terus apanya, Be? Terus dari sisiknya. Oh, sisik, warna sama pom. Iya. Kayak gitu, guys. Jadi pertama ngeliat dari warna, terus apa kali pom, Be? Pom. Tuh, sama mental kali ya. Mental enggak ketahuan, Be. Apa udah bagus ini? Oh, ini bagus nih. Iya, mental aman. Aman nih mental. Aman. Oh, ini BO-nya udah mulai 4,5 ya? Iya. Jadi ini BO-nya 4,5 nih, guys, nih. Dari jenis Giant apa, Be? Giant modern. Iya. Multi modern. Iya. Nih, kayak gini, guys, nih. Giant Nemo-nya nih.
Tuh, ini cakep nih ikan nih. Pomnya juga lebar. Mental juga oke, Be ya. Mental aman, guys. Kan. Oh iya nih. Dulu ngomong-ngomong nih, beli di pasar berapa duit nih, Be? Itu 15.000. 15.000, guys. Ya. Beli Giant 15.000, sekarang di treatment, dirawat sama dia jadi bagus kayak gini nih. Nih tuh. Ikan 15.000 di Jatinegara nih, guys. Ini dia beli ikan Giant Jatinegara sampai rumah gede bisa kayak gini bagus nih. Kebangetan bagus nih ikan nih, Be. Ya terus apa lagi nih, Be? Ini ada yang nyala-nyala hijau. Neon. Oh, ini neon. Ini ikan-ikan dari Sunda kayak neon nih. Bukan. Bukan. Jadi neon tuh lampu, Be ya. Bukan ikan Sunda, bukan ya? Warna lampu. Warna lampu nih ikannya kita. Tapi oh iya nih, Be. Kayaknya ekornya HMPK ya? Ya kalau dilihat dari pin bawahnya agak panjang ya. Iya. Tuh dorsal atas juga kayak HMPK nih. Ini kemungkinan kayaknya bekas lem HMPK nih. Tuh, dari ekornya ketahuan tuh kalau panjang kayak gini mirip kayak HMPK, mirip. Cuma ekor belakangnya nggak gede kayak HMPK tuh. Nah ini kenapa nih? Ngantuk kayak ikan? Ngantuk kayak itu. Ikan kayak ngantuk guys tuh. Jadi kita udah review ikan ini dan kita lanjut unboxing nih. Unboxing ikan cupang yang beli dari Bang Dewa ya, Be ya. Jadi kita sempat unboxing di rumah dan ini kita bongkar lagi uncrash-sexing, Be ya. Jadi dibongkar dari plastik dan sekarang kita taruh di sini ikannya nih dan kita kasih tahu juga teman-teman nih, ini ikannya dari warna kayak gimana nih. Langsung kita bongkar aja Be ikannya, Be. Udah kita akramasi, Be ya. Nah, ini kayaknya udah hampir 2 jam setengah, Be, di akramasi. Duh, ini ikannya nih guys. Nah ini guys. Itu ikan raksasa kayaknya, Be. Ikan Giant BO5 nih, BO5. Hampir BO5 ini, lebih ini kayaknya. Ini ikan dapat dari Bang DY Gembel nih guys. Ini ikannya nih guys. Jadi tadi sayangnya pas kita bawa ke sini, Be ya. Ini ikan kayaknya gigit ekor tuh. Kita bawa plastiknya kecilan tuh. Lihat ekor belakangnya tuh. Cuma kayak kata si Abi sih mau di treatment di sini. Gimana caranya kita juga nggak tahu. Mungkin nanti perawatannya bakal ada di konten dia, Be ya. Konten yeah, lu, Be ya. Yeah. Jadi langsung aja cek konten AB gimana cara perawatan ikan-ikan. Buka, Be. Ikan-ikan yang lagi sakit nanti ikutin aja, guys, di channel dia pokoknya tuh. Channel ngebahas tentang seputar ikan cupang juga, Be. Iya. Cupang terutama, dan cana. Cupang dan cana ya. Terutama ikan-ikan perawatan semua ya. Iya. Nah, ini ada ikan yang kecil, ikan apa nih, Be? Itu oh, double tail glowfish ya? Iya. Ini masih jarang nih, guys, double tail glowfish nih. Tuh balance lagi ekornya, Be. Atas bawah sama, Be. Sama. Oh, gondrong, iya, guys. Itu lumayan. Gondrong nih, ini balance nih. Ini kita baru lihat nih HMPK kayak apa ini? Glowfish double tail kayak gini, Be. Iya. Cakep nih ikannya nih. Ini itu termasuk koleksi ya? Oh, ini koleksi pribadi. Iya. Soalnya langka, guys. Oh iya, emang masih jarang yang punya juga, Be ya? Iya. Tuh. Abang itu, guys. Biasanya yang langka-langka jadi ini koleksi. Apa mau ikut kontes besok? Rencana kan ada kontes nanti. Iya. Kontes tahunan tuh di Jakarta di mana gitu. Emang nanti kita minta info ke temen lah, Be ya. Kalau ada kapan kita datang ke acara kontes, Be ya. Masuk kelas apa itu? Kelas apa, double tail bisa, apa unik bisa, macam-macam. Ini balance juga, Be. Iya, balance. Itu apa, tercooper? Wih, ikan mentalnya oke nih, Be. Double tail. Wah, ini double tail nih. Cakep nih, guys, ikannya nih tuh, mentalnya juga tuh. Matanya hijau, Be. Mata ulek. Ulek bukan nih? Ulek. Ini ikan cupang ulek, guys, tuh. Matanya hijau tuh. Jadi bukan hijau ikan cupang mata duitan, bukan, Be? Bukan. Bukan, guys, bukan tuh. Ini Cooper, Be. Apa tar Cooper? Cakep nih tuh. Nah, terus nah, ini udah unboxing nih ikannya nih, cuma kayaknya agak sedikit jet lag, Be ya. Tuh, nih ikannya nih, giantnya nih. Ini cupang paling gede kayak, Be. Ya, sama ikan yang giant beli di Jatinegara 15.000 nih, gedean mana sama ini? Kayaknya gedean ini, guys. Gedean ini, guys, tuh. Jadi langsung kasih kaca kali, Be. Coba ikannya, mudah-mudahan sih ikan-ikannya sehat nih, guys. Jadi ekornya ternyata itu gigit ekor tuh yang banget tuh. Tadi kita nggak tahu kenapa taruh di plastik. Tiba-tiba kita bongkar plastik ikan buntutnya malah begini, Be. Ini kita coba pakai kaca dulu, Be. Kayaknya ngaso dulu dia, guys. Ngaso jet lag nih dia di perjalanan tadi kekocok-kocok. Taruh sini kali, Be. Apa dia lagi adaptasi dulu ya sama air ini ya? Iya. Ya, adaptasi sama air ini karena tadi kan perjalanannya lumayan juga kita nih. Dari Jakarta, guys. Iya. Dari rumah Babe Dewa ya, Gembel ya nih itu. Sayang banget nih kan bahan bagus, Be, sisiknya ya. Iya. Tuh. Bagus nih ikannya tuh.
Nih, mudah-mudahan sih kira-kira sembuh gak, Be? Sembuh, insya Allah. Insya Allah sembuh, guys. Pokoknya tinggal kasih makan aja, Be. Iya. Kasih makannya apa rencananya? Cacing beku. Sama? Sama anjuk. Ah, jentik, jentik ya? Kutir enggak? Kutir kosong. Kosong? Iya. Lagi enggak ada? Lagi enggak ada. Jadi kita ngasih yang ada aja. Kalau ngasih cacing sutra, cacing beku itu berapa hari sekali, Be? Satu hari sekali. Satu hari sekali? Iya. Oh, jadi enggak sampai pagi siang sore enggak? Iya. Jadi kalau terlalu banyak juga enggak bagus juga ya. Ini kan udah mulai adaptasi nih. Ini kan udah mulai adaptasi, Be. Udah enak nih. Udah jalan-jalan nih. Udah jalan-jalan gerak nih. Loh, kalau jalan mah, Be, dari kepalanya gede ya. Aman dia mah. Lampu celup ini. Guys. Miring aja, miring, Be. Nah, itu. Kita taruh kaca di sini, ikannya malah ke situ, Be. Tapi lama-lama ngeliat, Be. Ada cacing, Be. Cacing. Atau jentik-jentik ada. Gua buang tadi. Waduh, sayang banget tuh. Nih, ikan-ikan udah mulai adaptasi nih, guys. Cacingnya nih. Kayaknya kita treatment heater kali, Be. Jadi kita kasih sedikit heater. Ini ikan cupang kita coba pakai heater, Be, ya. Kita pakai heater terus kasih makan jentik, Be, ya. Tapi heaternya ada, Be. Heater ada. Ready. Nah, pokoknya nanti dipakai heater ya. Paling sampai sini aja, Be, ya. Oke. Nah, nanti untuk update ikannya nih, langsung subscribe aja nih channelnya AB Aquatic, Be, ya. Jadi ntar ngebahas ikan-ikan yang lagi sakit dan gimana cara perawatannya tuh, guys. Jadi kita bantu support dia dengan cara subscribe, Be. Like, komen, apalagi di share, Be, ya. Oke, terima kasih. Ya guys, jadi kita udah update ikan cupang si Abe sama ikan cana juga. Dan sekalian kita kasih ikan cupang buat dia nih guys, dari jenis giant, Be. Iya, iya. Giant apa, Be? Multicolor ya? Multicolor, multicolor, dan size-nya lumayan gede banget tuh. Lumayan gede, Be. Baru lihat ikan giant gede gitu ya. Iya. Berarti kira-kira ikan cupang nih wacau banget pokoknya ya. Wacau pokoknya. Wacau banget ya guys. Jadi ya mudah-mudahan durasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman, Be, ya. Iya. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.